Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimana saja berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Dan salatlah engkau untuk Rabbmu serta menyembelihlah. Inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memotivasi kita, membangkitkan semangat kita untuk salat, menyembelih, menundukkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kepadanya. Pada momen Idul Qurban 1441 Hijriah mendatang insyaAllah, kaum muslimin akan merayakan salah satu di antara Eid kaum muslimin. Setelah melaksanakan salat Idul Adha, bersama-sama kemudian kita semua di mana saja berada kaum muslimin mengagungkan syiar Allah berupa penyembelihan hewan kurban. Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, Kabupaten Magelang, membuka diri untuk membantu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang hendak menitipkan proses penyembelihan dan distribusi hewan kurban. Dan insya Allah kami sebisa mungkin akan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan kurban baik kambing ataupun sapi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu di antara yang menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala tercermin di dalam firman-Nya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, serta hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Islam. Oleh sebab itu kami mengajak siapa saja di antara saudara-saudari yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, untuk mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala berupa kurban di bulan Dzulhijjah mendatang. Dan sekali lagi, kami di pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan membuka diri untuk membantu pelaksanaan dan sekaligus distribusi untuk bisa dibagikan kepada para penuntut ilmu agama, para penghafal Al-Quran, dan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, terutama di Kabupaten Magelang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk melakukan berbagai kebaikan dan ketaatan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, menjaga kita semua teguh di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membulatkan tekad kita untuk memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.